sebagai ganti pelaksanaan pekan olahraga kota yang batal. KONI Palembang meminta seluruh pengurus cabur untuk menggelar seleksi mandiri atlet. KONI Palembang menjadwalkan seleksi mandiri atlet dimulai pada November nanti. Sehingga akhir tahun 2020, sudah terdapat atlet berprestasi yang siap mewakili Palembang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2021 mendatang. Meski menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menyeleksi atlet secara mandiri, KONI Palembang mengingatkan pengurus cabur untuk melaksanakannya secara selektif dan profesional. Kita tekankan bahwa seleksi ini sangatlah perlu. Selain juga harus mendapatkan atlet yang baik untuk KONI Kota Palembang, tapi utamanya saya meminta mereka terus memacu adrenalin, terus masuk ke kegiatan, supaya cabang olahraga yang mereka bina, cabang olahraga yang mereka asuh sekarang terus bergerak, tanpa harus misalnya terkungkung dengan namanya COVID, kegiatan ini menjadi terhentikan olahraga mereka itu. Nantinya akan ada 39 cabang olahraga yang menggelar seleksi mandiri pada bulan November 2020. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.